Assalamualaikum sahabat, pagi ini 5 Desember 2021 aku akan mengunjungi lagi jembatan yang menjadi kebanggaan Wong Bedulan, yaitu Jembatan Siori. Nama Jembatan Siori begitu familiar bagi warga Bedulan dan sekitarnya. Betapa tidak, karena Jembatan Siori yang merupakan bagian dari Jalan Syekh Magelung Sakti sekaligus jadi pembatas dua wilayah, Desa Suranenggala Lor dan Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Begitu terkenalnya nama Jembatan Siori oleh masyarakat sekitar dijadikan nama tempat usaha, bahkan nama grup hiburan. Tak pelak lagi, Jembatan Siori jadi semakin tersimpan di hati. Nama Jembatan Siori berasal dari nama bambu ori yang dulu banyak tumbuh di sekitar tempat tersebut, sedangkan si merupakan kata sandang yang berarti menunjuk nama tempat. Nama binomial bambu ori adalah Bambusa blumeana yang mempunyai ciri khusus di setiap ranting dan batangnya ditumbuhi duri. Jembatan Siori telah dibangun jauh sebelum Indonesia merdeka dan terakhir direnovasi pada tanggal 18 Januari 1976. Kesan angker juga menyertai sepanjang keberadaan Jembatan Siori. Walaupun di tengah pesatnya perkembangan zaman, Jembatan Siori masih kokoh berdiri, menopang kendaraan hilir mudik mencari rezeki. Terkadang dijadikan tempat nongkrong muda-mudi. Jembatan Siori akan tetap ada selagi kita bijak memanfaatkannya.